Ikutin terus channel Oleh Alta Rabbit. Sakit kepala tau. Sama. Ini berlaku untuk satu kali masuk saja. Ya. Yang sama. Ya, inilah Sakura Park Mini Mania. Kita bisa selfie-selfie. Bisa ngonten di bunga sakura. Meskipun emang bunga sakuranya bukan asli kayaknya ya. Bukan nih. Plastik ya? Tapi gak apa-apa. Tetap cantik kok plastiknya. Full banget sama bunga sakura. Dan di Sakura Park juga sebenarnya bisa nyewa kimono. Cuman kalau Oleh nggak perlu nyewa kimono, orang udah pakai kimono nih. Iya. Kalau saya masih milik yang itu, kok dibeli yang nggak jamu. Suasana nuansa Jepang banget. Jadi buat kalian-kalian yang belum pernah ke Jepang, mending langsung ke Sakura Park di Mini Mania Lembang. Ini tadi kita buat 6 jam beli kumaha. Ini lihat. Apalagi sore-sore ya. Keren banget kayaknya. Selfie sore-sore di Sakura Park. Jadi kalau misalnya pengen kece di Sakura Park, langsung aja nyewa kimononya atau sewa kimononya. Lucu. Ada tempat makan juga loh. Cepetan baterainya keburu habis. Ada HP aku. Udah ciwe-ciwe. Gimana? Yang udah lama gak jauh di Bandung, langsung aja
Indonesia, datang ke Mini Mania. Di Mini Mania pokoknya ramai banget. Tempat wisata yang viral banget di tahun 2023 karena emang launchingnya 5 April 2023 ya. Jangan sampai lupa like, comment, share, subscribe, all like, all terang.